Halo, nama saya Gina Esnur dan saya adalah seorang sutradara, penulis, dan produser film layar lebar. Demensia Alzheimer adalah sebuah penyakit di mana penderitanya akan terus-menerus secara konsisten mengalami penurunan memori. Dan karena memori mereka perlahan menghilang, maka mereka akan mengalami kebingungan sehingga mereka akan mengalami kondisi kesehatan mental yang makin lama makin berburuk. Yang pertama adalah menerima kalau mereka itu sudah berbeda dengan orang tua yang kita kenal saat kita masih anak-anak atau ketika mereka masih muda. Mereka sekarang berada di kondisi baru yang mereka sama bingungnya dengan diri kita sendiri. Karena itu kita harus punya kesabaran dan kita punya kreativitas agar kita punya komunikasi yang lebih baik dengan mereka. Kenapa komunikasi penting? Karena mereka akan terus-menerus menanyakan hal-hal yang berulang atau pertanyaan yang kadang-kadang ngapain sih ditanyain. Dengan demikian, ketika kita mempunyai kesabaran dan penerimaan yang baru, kita bisa menerima pertanyaan itu dengan jawaban yang mudah dipahami oleh mereka atau pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang juga sama lucunya dengan pertanyaan itu. Buatlah kondisi baru ini menjadi pengalaman yang baru pula, walau susah mungkin bisa dilakukan. Kenapa penting menjaga hubungan dengan lansia? Untuk setidaknya para orang dengan demensia ini sadar kalau mereka ini disayangi dan mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka ingat setiap harinya. Konsistensi adalah hal yang amat sangat penting ketika mengurus orang-orang dengan demensia. Karena itu kita harus menjaga hubungan dan penting sekali untuk selalu hadir bersama mereka. Ya, terus menjaga komunikasi, menghadapi mereka dengan penuh kesabaran, rajin menelpon. Kalau kamu masih serumah dengan mereka, ajak keriaan, misalnya dansa bareng-bareng dengan lagu yang kamu suka, kemudian mencoba makanan baru, proses memasaknya, mau tekin sayuran gitu, banyak hal yang bisa dilakukan bersama dengan orang tua dengan demensia. Saya Gina Esnur, saya sutradara, penulis dan produser film layar lebar Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Sayangi orang tua kita, ingat lansia dan jangan maklum dengan pikun.